Kosong itu digunakan khusus di sini, yang lainnya sudah sendiri karena barang-barang kita sudah koordinasi. Yang di sini 15.5.9.7.0 karena yang lain sudah dapat tugas semuanya, yang baru datang nanti ada tugas tersendiri. Untuk lantas 3 personil ya, satu pasti posisinya pintu di pertigaan sebelum masuk tiga. Jadi nanti tugas panjenengan akan masuk di lokasi dua tiga ditambah tiga lagi, tiga personil yang pakai topi semua, yang pakai topi tambah satu lagi. Lokasi nanti pada yang ada di sini karena ada penyakit nanti pakai tugas tidak semuanya nanti kalau rabu memang kondisikan area masuk. Dilibatkan pada hari ini ada berapa personil dan dibagi meliputi tugas apa saja? Untuk kegiatan pampanser sekarang ada 200 personil sudah dibagi per pos masing-masing. Ada yang di posko inti atau ring 1 terutama di tempat makam, kemudian ada yang di untuk pengawalan dari peserta kirab, dari Pak Lurah, peserta perangkat dan sebagainya, gunungan dan sebagainya, itu sudah pengawalan dari sahabat-sahabat bangsa, sudah ada tugas di masing-masing pos. Juga ada yang di ring 1 nanti pas acara pembagian sedekah dari tasyakuran bebek ing religi Sukomarto ini. Dan juga ada yang di setan kuliner ini dari 16 RT, nanti juga ada personil bangsanya juga di sini. Dengan kostum pakaian adat Jawa. Adat Jawa, iya.
Orangnya sudah datang belum? Belum. Iya. Masih perpacaan di sana. Iya. Modelnya rata-rata bebek, dimodifikasi masakan gitu. Iya. Dan itu dijual. Iya. Mulai kapan mulai break? Hari ini. Apanya? Ini belum orang. Belum diresmikan. Sembilan. Apa enggak benturan dengan acara yang ada di sana? Jadi kan nungguin Pak Camat. Ada acara pembukaan secara resmi. Iya. Harganya mahal ini? Mahal atau standar? Standar. Standar. Standar di warung-warung ya. Ini dari bebek apa? Bebek. Ini namanya semur ya, bahasa apa? Iya. Apa namanya? Ini rendang. Rendang bebek. Bakulah ngerti. Di situ urap ya? Ya, ini urap buat nasi jagungnya. Mengapa pilihannya urap? Karena ini identik dengan masyarakat di sini, pedesaan juga kan Pak. Nah, jadi kita ambil yang khas sini aja. Biar nanti kalau ada orang yang beli itu tahu kalau masyarakat desa ini sering mengkonsumsi hal yang seperti ini. Murah meriah. Iya, murah meriah. Iya, bergizi juga. Dari nasi jagung semua. Iya, nasi jagung ada semur jengkolnya juga, ada rica-rica bebeknya juga, ada ini khas Sukomarto itu apa? Telur bebeknya. Model penyajiannya pakai bungkusan atau gimana model penyajian? Kalau orang mau beli, bahasanya porsi atau bahasanya apa yang kita beli? Kalau yang ada yang porsi, ada yang nanti kita bungkus. Jadi mau berapa beli berapa? Standar harganya berkisar antara berapa sampai berapa? Dari 5.000 sampai 20.000. Ini ibu menyajikan apa, Bu? Ini ada wrap, nasi urap, nasi jagung, nasi hitam. Ada dawet ayu, ada gedhok goreng, ada ingkung bebek, ikan asin, ada buntil hari talas, lotis, gorengan, itu ada. Ini dikelola ibu-ibu atau ibu-ibu. Dari mana? Ibu-ibu. Dari mana? Wangan Suko RW3 RT2. Ini harganya standarnya berkisar standarnya antara berapa? Standarnya sekitar 2.000-an. Peting godok juga 2.000. Layur 3.000. Artinya gini, kalau orang mau beli kan ada kira-kira ya, makan bisa kira-kira antara berapa sampai berapa? 2.000 sampai 5.000 untuk ingkung bebeknya 70.000. Ikan asin, telur asin 3.000, buntel Rp 4.000. Oh, no. Aku kan aku di sini.